Guys, hari ini aku mau kerja di lapangan. Kayaknya. Iya. Mau. Sandale Mama sang. Sandale Mama. Simot. Aku melu kowe. Nang melu bapak. Hah? Nang melu bapak. Lah terus? Ya arep ngene main. Hah? Nang ngene main. Ora melu bapak.
aku jadikannya punya mama. Saya sini adalah jalan Dukuh yang ada di Britih Lor. Itu lokasinya itu tepat di depan Bandara Tunggul Wulung persis ya. Dan Bandara Tunggul Wulung itu adalah salah satu bandara yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan bandara ini aktif karena di sini itu ada sekolah pilot dari berbagai kota atau berbagai provinsi, pokoknya seluruh di Indonesia itu banyak yang sekolah pilot di sini. Namanya itu apa ya, sekolahnya namanya Perkasa. Perkasa, nah Perkasa itu dimiliki oleh nah ini kita lagi papasan sama-sama L300. Nah ini kita udah menuju jalan yang lurus, maksudnya jalan yang mulus. Dan nah itu lokasinya. Bandara, selamat datang. Nah ini tulisan jalan Dukuh, selamat datang di Bandar Udara Tunggul Wulung. Nah itu kalau kita masuk ke sana itu apa tempatnya. Dan itu di sana itu lapangan golf, itu salah satu yang ada di Kabupaten Cilacap juga. Terluas apa ya kalau di Jawa Tengah, nggak tahu kalau di daerah lain. Dan Bandara Tunggul Wulung ini dulu sempat mati ya, terus sekarang udah hidup lagi. Dan ada Wijaya Susi Airlines apa ya, itu apa yang dulu pernah aktif di sini, itu pesawatnya. Dan ini lapangan golf yang terbesar di Jawa Tengah. Dan rumahku itu di sekitar sini ya guys, bukan rumahku sih, rumah orang tuaku. Dan rumahku itu masih kesana lagi, jadi rumahku itu enggak pokoknya kalau orang dari manapun berada itu kalau mencari rumahku itu gampang, soalnya di sini tuh transportasinya juga enggak susah. Dan kita melalui jalan yang besar juga, ini buat jalan utama, jalan Tegal, kota Tegal. Dan ini bisa ke berbagai jurusan kota. Mau ke kalau ke sana itu ke Cilacap, kalau ke sana itu ke arah Bandung dan daerah Jawa Barat itu ke sana. Dan untuk ke sini kita ke arah Lebeng atau Jawa Tengah Wetan ya. Ada Kebumen, terus Gombong, dan pokoknya seterusnya. Soalnya kan Kabupaten Cilacap itu berada di paling barat ya, baik bagian barat atau perbatasan antara provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat itu Kabupaten Cilacap. Dan Kabupaten Cilacap itu termasuk salah satu kabupaten yang terbesar di terluas di Jawa Tengah. Dan terdiri dari berbagai banyak kecamatan, dan salah satu banyak kecamatan yang masih apa di sana, bagian sana yang perbatasan antara Jawa Barat itu Kecamatan Wanareja dan Kecamatan Majenang, ada Bulu Payung, terus pokoknya di bagian sana lah ya, bagian kulon atau bagian barat. Dan untuk bagian timurnya perbatasannya mungkin Nusa Wungu ya guys, dan bagian itunya Wangon atau Jambusari mungkin masih masuk Cilacap, padahal Wangon itu masih ikut ke sini tapi daerahnya masih udah ikut Banyumas kayaknya kalau masalah.
Dan untuk bagian selatan kota Kabupaten Cilacap itu ada laut pantai selatan ya. Jadi mentok di situ, nggak ada yang lainnya. Cuma bentuknya itu memanjang ke arah timur dan ke arah barat. Dan ke arah utara juga sih. Dan bagian pusat kota Kabupaten Cilacap itu berada di sebelah selatan alun-alunnya.